Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan Sarifa Elektronik, teknisi peralatan elektronik dan tutorial. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview dua buah speaker middle dengan merek yang berbeda. Untuk yang pertama yaitu merek Surfer atau Surf, kemudian untuk yang kedua adalah merek Canon Full Range. Jadi sebelum saya melanjutkan reviewnya, bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe, like, share dan komen, dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan informasi video tutorial atau review dan unboxing dari Sarifa Elektronik. Baik, sekarang saya akan mereview kedua speaker ini. Jadi ini untuk speaker Surfer dulu ya, atau Surf dulu. Sama-sama modelnya adalah full range ya, atau full range dengan model 1230 PA, maksimal power 350 watt, impedansi 8 ohm, dan sama-sama berdiameter 12 in. Yang di sini ada sinar baja produk ya. Jadi untuk medan magnetnya ini sepertinya sama-sama besar ya, untuk ukurannya sama besar. Kemudian untuk bentuknya juga sama persis ya dengan yang merek Canon ya. Coba sekarang saya pindah ke sebelah kanan, yaitu merek Canon ya. Jadi ini sama Canon juga, tipenya full range ya, dengan model 1230 PA, sama ya modelnya, maksimal power 350 watt, impedansi 8 ohm ya. Jadi sama untuk bagian bawah ini juga sinar emas produk ya. Jadi sama-sama sinar emas produk ya. Jadi dengan merek yang berbeda ya, dengan tipe yang sama ya. Jadi ini kedua merek yang berbeda namun dengan tipe yang sama ya. Namun apakah dari suaranya akan menghasilkan suara yang sama? Sekarang kita coba tes ya. Saya akan coba tes untuk menyalakan kedua speaker ini secara bersamaan ya. Nanti setelah itu saya akan tes nyala speaker ini secara berbeda dengan volume dan pengaturan equalizer yang sama ya. Jadi supaya tidak ada pembeda. Baik, sekarang saya akan coba tes untuk menyalakan speaker ini dengan volume yang sama dan frekuensi atau equalizer yang sama. Baik, sekarang sudah saya tes nyalakan ya kedua speaker ini secara bersamaan ya. Sekarang coba kita dengarkan ya. Dari sini apakah bisa membedakan ya, dan saya dekatkan di sini apakah bisa membedakan ya. Tentunya akan sangat susah membedakan ya jika dinyalakan bersama-sama. Baik, sekarang saya akan coba nyalakan satu-satu ya. Baik, sekarang saya hanya menyalakan speaker yang dengan merek Surf ya. Bisa teman-teman dengarkan dan saya juga akan mengamati dari segi suara ya. Ini Surf
seperti ini ya, agak pelan ya, dan cenderung ke vokalnya kurang ya, vokal dan treble-nya ada namun kurang ya, cenderung ke sub ya. Jadi suaranya agak dalam ya, karena cenderung ke sub, padahal ini si speaker ini adalah middle ya, namun tidak terlalu sub juga sih ya. Baik, sekarang kita coba menyalakan untuk yang speaker dengan merek Canon ya. Kita akan mendengar perbedaan suaranya, keras dan pelannya antara sub, low, middle, high-nya ya. Yang lebih terasa yang mana, antara sub atau Canon. Oke, sekarang saya akan tes nyalakan yang Canon ya. Bisa teman-teman dengar perbedaannya ya. Jadi menurut saya pribadi, untuk hasil suara speaker Canon ini lebih mantap ya daripada yang Shure tadi ya. Jadi untuk bassnya lebih nendang, treble dan vokalnya juga terasa ya untuk yang Canon ini ya. Jadi untuk suara vokalnya juga lantang ya untuk yang Canon ya. Jadi menurut pendengaran saya pribadi, saya lebih cenderung menyukai suara dari hasil speaker Canon ya, daripada yang Shure ini ya. Bukan bermaksud untuk mengunggulkan Canon daripada yang Shure ya, tapi memang untuk pendengaran saya lebih selera dari hasil suara yang Canon ini ya. Jadi jika teman-teman mempunyai perbedaan ya, lebih memilih Shure ya, itu terserah teman-teman ya, karena kita sebagai pencinta audio ya, mempunyai ciri khas tersendiri, mempunyai selera tersendiri ya. Jadi ini hanya sekedar review ya, untuk teman-teman silahkan memilih seleranya sendiri-sendiri ya. Ini hanya sebagai review, jika bermanfaat silahkan dijadikan referensi ya. Oke, cukup sekian dulu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.